Baik, selamat datang untuk semuanya, untuk peserta dan untuk pembicara. Selamat datang untuk Ibu Rahayu. Yuk, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat datang, Pak Irdam. Ya, selamat siang. Saya buka acaranya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Andes Rahayu Sulistiorini selaku Ketua Jurusan Teknik Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Yang terhormat, selaku Ketua Program Studi Teknik Geomatika ITERA. Dan yang terhormat, narasumber kita, Bapak Wahyu Arif Wibowo, STMT, yang merupakan Sales Manager Geotronik, serta yang terhormat Bapak Ibu dan para peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur biasa ini. Meski masih dilanda pandemi, namun tidak menjadi halangan untuk kita untuk bersemangat dalam mengikuti seminar secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera, webinar series 2 ini mengusung tema metode survei batrimetri menggunakan teknologi akustik dan data citra satelit, yaitu adalah penutup. Yang pertama, untuk membuka acara webinar pada siang hari ini, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan lagu ini. Hadirin di mohon mohon maaf tadi ini apa suaranya apa gangguan mungkin ya, jadi saya nggak tahu putus ya, nggak terlalu jelas suaranya. Ya, mohon diulangi lagi kali acaranya. Mungkin terdengar jelas. Suaranya hilang tuh. Panitia mungkin bisa lihat ini kayaknya gangguan nanti mungkin. Ada gangguan ini. Kalau suara saya jelas ya Pak? Oh, jelas ya. Oh jelas Bu, suara Bu Ayu jelas. Suara saya bisa dengar Pak. Pak Irdam jelas. Suara Bu Ayu dan Pak Irdam jelas. Oh, iya. Oh itu Pak Akbar jelas itu. Pak Akbar di mana? Oh putus-putus lagi tuh. Yeah. Ini geomatika dari gedung F ya? Atau dari mana? Iya Bu, di dari gedung F. Aduh kasihan. Iya.
Tapi nanti kan narasumber mungkin bisa agak jelas ya. Ya, kalau mungkin dari narasumbernya bisa bagus sekali. Ini. Atau mungkin MC-nya bisa turun ke lantai satu. Atau mungkin pindah ke ini aja. Pindah ke gedung cari sinyal. Karena di F ini agak bermasalah ini Pak Irda. Oh, di F jelek ya. Ininya. Ya, silakan pindah dulu panitianya kali. Supaya bisa lancar. Boleh tanya ini apa MC tadi di lantai berapa? Pak Ulin, halo. Pak Ulin di lantai berapa? Pak Akbar ininya, panitia mungkin. Pak Akbar di lantai berapa Pak Akbar? Saya di lantai 3, Bu, di prodi. Tapi jelas di prodi. Kok bagus tuh Pak Akbar tuh. Ini Pak Akbar. Di MC-nya di mana, Pak? Ya, betul. MC-nya seperti tidak di sini, Bu, tidak di gedung. Oh, gitu? Iya. Oh, di mana tuh MC-nya tuh? Kalau saya takut kalau di gedung F. Jadi mungkin langsung aja di handle Pak Akbar ya. Pak Akbar di handle aja. Oke, baik. Pak Akbar ya. Baik. Pak Akbar jelas sekali tanya. Ada suaranya nggak ya Pak? Oh, udah, bagus tuh. Udah. Udah ya Pak. Maaf ya Pak, terkendala jaringan. Ya, oke. Okay. Nggak pakai gambar nih, suara aja boleh lah. Kalau gambar gitu. Oke, okay, gimana? Bagus. Kelihatan ya Pak, ada suaranya ya Pak? Ya, sudah. Walaupun agak telat kayaknya. Maaf sebelumnya. Saya ulang ya, untuk membuka acara pada siang ya, hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Rada Sarayu Sulistior ini selaku Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Yang terhormat Bapak Dr. Adil MS selaku Ketua Program Studi Teknik Geomatika ITERA. Yang terhormat narasumber kita Bapak Wahyu Arif Wibowo STFT yang merupakan Sales Manager Geotronik serta yang terhormat Bapak, Ibu, dan para peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meski masih terkendala pandemi, namun tidak menjadi halangan untuk kita bersemangat dalam mengikuti seminar secara kita tetap sehat selalu. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Silia Nova Yewanda, mahasiswa Teknik Geomatika ITERA yang akan membawa acara webinar siang hari ini. Acara ini merupakan acara kedua dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geomatika Institut Teknologi Sumatera. Webinar series 2 ini mengusung tema metode survei batrimetri menggunakan teknologi akustik dan data citra setelah pada perairan dangkal. Berikut, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya-jawab, yang keempat yaitu adalah penutup. Yang pertama, untuk membuka acara webinar pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki
memasuki agenda selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, selanjutnya yaitu kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ikram Adil MT selaku Ketua Program Studi Teknik Geomatika daerah kepada Bapak Irma Ardil di persilakan. Baik, terima kasih kepada panitia. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, pengacur JTIK. Terima kasih atas kehadiran Ibu sampai pada acara ini. Semoga ini bisa lancar semuanya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Wahyu dari Geotronik atas kesediaan untuk mengisi acara webinar ini. Ya, saya kira dari topiknya metode survei batimetrik menggunakan teknologi akustik dan data citra ya untuk perairan dangkal. Saya kira ini sangat ini sekali ya, penting sekali. Ya, walaupun kita tahu bahwa kita panjang pantainya nomor 2 di dunia setelah Kanada katanya. Begitu sehingga memang sangat panjang pantai kita. Ya, kalau Lampung sendiri juga cukup panjang, malah ada dari barat, selatan, kemudian sampai ke timur. Jadi sangat panjang sekali. Kita perairannya ya mulai dari jelas kita lihat ya, saya katakan mulai dari comberan depan rumah sampai ke samudra ada begitu ya. Jadi kalau kita bicara perairan dangkal pasti banyak sekali ya untuk pantai. Nah walaupun ini tadi katanya baru sampai kepada metode konsep ya, saya pikir kita segera harus melakukan implementasinya. Ya, sampai kepada aplikasinya nanti mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Ya, saya sangat berterima kasih, topiknya juga sangat menarik sekali sebenarnya. Ya, walaupun kita bilang kita punya peta pantai mungkin dari BIG gitu ya, peta lingkungan pantai. Tapi saya kira untuk daerah yang dangkal sekali itu akan sangat jarang sekali. Ya, karena umumnya pemetaan itu masih
pada jangkauan yang dalam gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan penggunaan citra ini kita bisa sampai mendekati atau sampai bahkan sampai ke pantainya sama sekali ya. Karena daerah yang sulit untuk dipetakan itu adalah daerah yang daerah dangkal sebenarnya. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa kita kembangkan ya, dengan citra satelit kita bisa memetakan walaupun mungkin masih relatif kurang teliti ya gitu ya. Tapi tentunya hal ini kalau memang bisa diimplementasikan akan sangat membantu sekali. Ya, karena setahu saya dulu orang pakai LiDAR ya, pakai gelombang elektromagnetik ya. Nah, tapi sangat mahal karena memang dengan apa namanya pesawat udara demikian gitu. Nah, jadi harapan saya ini nanti bisa diterapkan atau kita mulai implementasikan, bisa menjadi penelitian dosen, bisa menjadi kerja praktek mahasiswa, dan juga bisa menjadi TA mahasiswa. Saya harapkan juga dari prodi-prodi lain, ya mungkin prodi kelautan, lingkungan, dan juga dari apa namanya apa ya teknik penyihatan apa sih namanya sekarang saya lupa lagi ya itu bisa diikut serta di sini ya, jadi semakin banyak mahasiswa yang bisa ikut serta dan mungkin tentunya aplikasinya nanti akan banyak sekali baik di prodi-prodi yang lainnya ya, jadi saya harapkan ini bisa berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih Saudara Wahyudo. Mudah-mudahan ini bisa kami bisa kami tangkap dengan baik begitu ya. Dan mudah-mudahan juga kerjasama ini dengan Geotronik ya bisa berlanjut terus ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik itu mudah-mudahan kegiatan kita dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi semuanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Idong Adil atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua acara akan disampaikan oleh Bu Dr. Andes Rahayu Sulistiyoriti selaku Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada Rahayu, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator, adik moderator ya, yang terhormat Bapak Kaprodi Geomatika, Bapak Irdam Adil. Terima kasih atas acara ini, juga timnya dengan berbagai macam timnya ini prodi geomatika, prodi kebanggaan ini Bapak dan Ibu di ITERA juga dengan semua rekan-rekan di prodi geomatika juga kepada narasumber Bapak Wahyu Arif Wibowo, Sales Manager Marine Division Geotronik dari Geotronik. Terima kasih atas waktunya Bapak untuk memberikan materi yang sangat menarik, metode survei batimetri yang menggunakan teknologi akustik dan data citra satelit, terutama untuk perairan dangkal. Tadi sudah disampaikan. Oh, pertama-tama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masa pandemi ini. Saya lupa ini udah berapa webinar ini, berapa webinar dari Prodi Geomatika, tapi saya rasa ini merupakan momen yang sangat baik dan kita bersyukur atas terselenggaranya acara ini dan kami sebagai wakil dari institusi mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prodi Geomatika juga kepada narasumber dari Geotronik dan kolaborasinya yang sudah banyak ini nanti mudah-mudahan akan sangat memberikan manfaat karena
banyak sekali ya PR-nya ITERA untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di Sumatera khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kaprodi bahwa perairan kita luar biasa, terutama untuk perairan dangkal. Jadi bagaimana pemanfaatan sebenarnya teknologi untuk memecahkan segala macam persoalan yang ada di perairan kita. Dan ini menggunakan teknologi akustik dan data citra. Dan geomatika ini prodi yang serba bisa ini. Jadi maksudnya terpakai di semua bidang, Pak. Jadi bisa, kalau tadi sudah disampaikan, kelautan, sipil, bahkan sampai ke apa PWK gitu ya, perencanaan wilayah kota, lingkungan, wah semuanya itu pasti membutuhkan ini data citra. Nah, ini sekarang khususnya pemanfaatan untuk survei batimetri di mana kita nanti ini akan sangat bermanfaat untuk wilayah, terutama untuk khususnya untuk Lampung ini memang hampir mulai dari timur sampai selatan barat, ini dikelilingi oleh perairan. Jadi ya, ya anugerah di bawahnya ya, istilahnya di pondasinya Sumatera itu ya pintu masuknya Lampung gitu, semua wilayahnya Lampung dan sebagian besar terdiri dari perairan. Dan mudah-mudahan ini karena partisipasinya cukup banyak, sekitar 220-an ya Pak, 223, mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi. Nah, ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mengaplikasikan teknologi ini dalam nantinya aplikasi baik dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun proyek-proyek yang apa ya, itu bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada di Sumatera. Jadi sekali lagi apresiasi kepada Bapak narasumber, terima kasih. Mudah-mudahan tetap terus tidak bosan-bosan berkolaborasi dengan ITERA. Terima kasih Prodi Geomatika. Kemarin baru meluluskan dan sekali lagi yang tercepat. Jadi ini memang geomatika selalu tercepat ini. Jadi ya, tinggal nanti menaikkan lagi supaya mahasiswa terbaiknya dapat gitu. Kemarin mahasiswa terbaik dapat. Insyaallah, mudah-mudahan. Ya. Dan dengan pimpinan Bapak Kaprodi, saya yakin geomatika akan berlari dan membawa ITERA lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan namanya ya, apa kiprahnya itu semakin terasa di masyarakat, terutama di Sumatera sekali lagi dan Indonesia pada umumnya. Sekali lagi terima kasih. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf tadi di awal memang ini memang saya pikir tadi kendalanya di ITERA karena memang ITERA sedang proses pindah dan pindah ke gedung baru dengan segala macam keterbatasan apa ya masih belum nyambung dan sebagainya. Tapi kami sudah menyambut ini Pak mahasiswa SNMPTN dan mudah-mudahan untuk perkuliahan dan sebagainya dengan adanya vaksin kita nanti bisa bertatap muka dengan luring atau hibrid ya, campuran antara luring dan daring. Mengundang semua partisipan di sini kalau apa tol mau mencoba tol Sumatera pasti akan melewati ITERA, jadi ya monggo kalau mau mampir dan melihat kampus ITERA atau mungkin berkolaborasi dalam apa hal-hal yang mungkin bisa banyak yang sebenarnya bisa kita jual tapi mungkin tidak pas kalau disampaikan di sini, tetapi kami bisa melayani apapun yang mungkin masyarakat butuhkan atau Bapak dan Ibu butuhkan. Jadi sekali lagi terima kasih dan atas nama pimpinan ITERA secara resmi kami buka acara webinar pada siang hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan kami buka acaranya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Rahayu atas sambutannya. Semoga pesan-pesan dari beliau menambah semangat dalam menuntut ilmu pada siang hari ini. Selanjutnya memasuki acara ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya-jawab yang dipandu oleh Bapak Akbar Wahyu Kubraha STMT selaku moderator pada webinar siang hari ini. Sebelum mulainya acara inti, pada siang hari ini, izinkan saya membacakan riwayat pendidikan Bapak Akbar Wahyu Nugraha STMT. Beliau merupakan lulusan S1 dan S2 program studi Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung, serta beliau memiliki segudang pengalaman khususnya pada bidang geodesi dan geomatika yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
hingga sekarang berposisi sebagai dosen program studi Teknik Geomatika ITERA, khususnya pada kelompok keahlian hidrografi dan geodesi survei pemetaan. Kepada Bapak Akbar, dimohon kesediaannya untuk membantu jalannya acara hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Celia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang dalam acara seminar kali ini, seminar dengan topik metode survei batimetri menggunakan teknologi akustik dan data citra satelit pada perairan dangkal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Rahayu Sulistiorini selaku Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, dan kepada Kepala Prodi, Kaprodi Teknik Geodesi Teknik Geomatika ITERA, Pak Irdam Adil. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Arif Wibowo yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk mengisi materi dalam acara seminar kita ini. Kemudian terima kasih juga kepada para hadirin sekalian yang telah hadir dalam acara seminar kita ini. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri seminar kita kali ini. Beliau bernama Bapak Wahyu Arif Wibowo, selaku Sales Manager of Marine Division at Geotronic. Beliau menempuh pendidikan S1 di Teknik Geodesi Universitas Diponegoro. Beliau memulai pendidikan pada tahun 2006 dan menyelesaikan studi pada tahun 2011. Selanjutnya, beliau memulai karir di salah satu perusahaan survei hidrografi, yaitu Seascape Survey. Beliau menjabat sebagai surveyor hidrografi mulai tahun 2012 hingga tahun 2015 selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian beliau melanjutkan studi beliau di Institut Teknologi Bandung di jurusan yang sama, yaitu Teknik Geodesi dan Geomatika. Beliau memulai studi pada tahun 2015 dan menyelesaikannya pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018, beliau bergabung dengan Geotronic sebagai Application Engineer selama 1 tahun 5 bulan. Dan kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Sales Manager of Marine Division di Geotronic. Baik, itulah sekilas dari riwayat pendidikan dan pengalaman beliau. Sangat luar biasa sekali. Baik, kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan di sini, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya pada link yang tertera pada kolom komentar. Kemudian selama pemateri memaparkan materinya, pembicara dimohon untuk tidak menginterupsi dan menanyakan suatu pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Kepada para hadirin, selamat menyimak materi yang disampaikan, dan kepada Bapak Wahyu Arif Wibowo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Rahayu selaku Kajur TIK, Bapak Irdam selaku Kaprodi Teknik Geomatika ITERA, kemudian panitia seminar online 2, Mas Akbar, Mbak Silia, terima kasih, dan rekan-rekan Bapak Ibu, adik-adik mungkin ya, mahasiswa dari ITERA, dan mungkin ada beberapa juga dari Bapak dan Ibu dari di luar ITERA, selamat datang dan selamat bergabung ya dalam acara seminar online ini. Semoga dapat bermanfaat, terutama terkait di bidang hidrografi. Jadi izinkan saya sharing ya, untuk sekarang ini kita santai saja. Saya akan sharing terkait dengan metode survei batimetri menggunakan teknologi akustik dan data citra satelit di perairan dangkal.
Mohon menunggu sebentar, saya share screen. Baik, mudah-mudahan slide sudah terlihat dengan jelas dan suara saya juga sudah terdengar dengan baik ya di sana. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya sharing terkait dengan metode survei batimetri menggunakan teknologi akustik dan data citra satelit pada perairan dangkal. Untuk selanjutnya mohon nanti semisal suara saya putus-putus atau kurang jelas, saya minta tolong kepada Pak Akbar ya, langsung diinterupsi saja Pak. Jika nanti ada kendala teknis pada saat saya menyampaikan materi. Baik, mungkin kalau kita berbicara masalah survei batimetri, kita harus kembali ke induknya dulu, yaitu survei hidrografi. Ini berkaitan juga dengan KK ya, kelompok keahlian yang ada di ITERA, KK hidrografi. Nah, hidrografi itu apa? Hidrografi adalah cabang ilmu terapan yang melakukan pengukuran deskripsi karakteristik fisik yang ada di perairan. Jadi tidak hanya di laut saja, tetapi ada juga perairan-perairan yang ada di darat, semisal danau, sungai, dan lain-lain. Jadi tidak hanya melakukan pengukuran karakteristik fisiknya, tetapi kita juga melakukan prediksi perubahannya. Ya, ini senada juga dengan induknya lagi hidrografi, ya, yaitu adalah geodesi. Ya. Kemudian ruang lingkup hidrografi itu sendiri ada beberapa. Ya. Yang pertama adalah batimetri untuk melakukan pengukuran kedalaman perairan. Kemudian sifat kolom air, kita melakukan analisis sifat fisik maupun kimia yang ada di kolom air. Jadi antara permukaan laut sampai dasar laut. Kemudian dinamika laut, pergerakan laut seperti arus, pasut, kemudian gelombang, dan dasar laut dan garis pantai atau morfologinya. Tetapi mungkin pada kesempatan kali ini kita kerucutkan atau kita fokuskan untuk pembahasan terkait dengan batimetri. Kemudian aplikasi untuk survei hidrografi itu bisa banyak ya. Jadi memang apalagi kalau kita bicara area di Lampung gitu ya, itu lautnya sendiri atau garis pantainya sendiri dari sepanjang dari timur sampai barat. Jadi kalau mungkin sebagai saya ya, saya mahasiswa geodesi dan rekan-rekan sebagai mahasiswa geodesi ataupun mahasiswa yang berkaitan dengan kelautan, akan banyak sekali dipakai untuk aplikasi-aplikasi terkait dengan hidrografi. Yang pertama mungkin yang paling umum adalah untuk manajemen di pelabuhan ya, atau dan juga di coastal engineering. Kemudian pembuatan peta laut, kalau di Indonesia yang berhak membuat peta laut itu adalah Pushidrosal yang digunakan untuk keselamatan navigasi, kemudian navigasi kapal-kapal yang melintas, kemudian offshore construction atau konstruksi lepas pantai, kemudian militer, kemudian analisis inland water ya atau perairan yang ada di darat, kemudian offshore seismic dan remote sensing. Kemudian mengerucut lagi dari hidrografi ke batimetri. Sebenarnya apa sih batimetri itu? Ya ini sedikit teori ya untuk memperdalam konsepnya. Batimetri itu adalah survei untuk membuat peta batimetri atau peta kedalaman laut beserta informasi-informasi pendukungnya. Metode survei batimetri ada beberapa, ada tiga ya, mekanik, akustik, dan elektromagnetik. Kalau mekanik mungkin pada zaman dulu atau mungkin pada zaman sekarang juga masih gitu ya, menggunakan tongkat atau tali. Kalau bahasa umumnya itu sounding colok gitu ya, sounding colok untuk mengetahui kedalaman air itu berapa. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, ada teknologi akustik. Kalau kita kenal, mungkin ada juga alatnya di ITERA ya, single beam echo sounder. Kemudian ada juga teknologi yang lebih canggih, yaitu multi beam echo sounder. Kemudian ada lagi metode lain menggunakan elektromagnetik, menggunakan lidar, kemudian satelit multispektral, dan satelit altimetri. Nah, untuk kesempatan webinar ini,
kita kerucutkan lagi untuk pembahasan metode survei batimetri di kedua ini, akustik dan elektromagnetik, tapi lebih ke satelit multispektra. Nanti mungkin saya sharing-sharing terkait kedua metode survei batimetri itu. Nah, ini perkembangan survei batimetri ya, dari tahun ke tahun. Yang pertama menggunakan sounding colok itu tadi ya, menggunakan bambu yang dikasih penanda sehingga bisa ketahuan kedalaman airnya itu berapa. Jadi ini masih sangat manual, jadi ketelitian ataupun waktu yang dibutuhkan pasti akan sangat lama dan ketelitiannya pun tidak teliti gitu ya. Ilustrasinya seperti ini, kemudian berkembang menggunakan single beam echo sounder, mungkin beberapa mahasiswa ya sudah praktek gitu ya menggunakan single beam echo sounder yang ada di kampus. Jadi sudah semakin canggih, datanya sudah kontinu, tetapi masih satu data saja sesuai dengan lajur pemerumahnya. Jadi kalau misalnya area yang ada di tengah sini tidak terpetakan. Kemudian berkembang lagi menggunakan teknologi multi beam echo sounder. Jadi sama dengan single beam echo sounder menggunakan gelombang akustik, cuma kalau misalnya multi beam echo sounder ini dia berupa luasan ya. Jadi ada sudutnya di sini, jadi area yang dipetakan menggunakan multi beam echo sounder ini akan tercover 100%. Jadi yang dengan single beam echo sounder yang ada di tengah ini kosong, dengan multi beam echo sounder itu bisa dipetakan secara tiga dimensi. Di situ ada objek seperti karang ataupun kapal karam atau pesawat karam, itu akan terpetakan secara tiga dimensi. Baik, ini mungkin sedikit perbedaan data ya yang dihasilkan oleh teknologi akustik single beam echo sounder dan multi beam echo sounder. Jadi kalau misalnya yang single beam echo sounder itu dia datanya satu-satu seperti ini, sehingga kalau misalnya kita mendapatkan permukaan topografi tiga dimensi, dia akan melakukan interpolasi. Sedangkan yang multi beam echo sounder, datanya akan rapat ya, 100% tercover, sehingga kalaupun di situ ada objek, dia akan tergambarkan secara detail. Kemudian ini gambaran mengenai konfigurasi survei ya. Kalau misalnya kita melakukan survei atau pengukuran kedalaman di dalam air, kita memerlukan wahana atau kapal. Kemudian melakukan pengukuran menggunakan alat, baik itu single beam echo sounder maupun multi beam echo sounder. Kalau prinsip dalam pengukuran itu kan kita menghasilkan koordinat ya, X, Y, Z. Kalau Z-nya itu berasal dari alat multi beam atau single beam echo sounder, kemudian X-nya kita tetap harus memerlukan positioning system atau GPS atau sekarang GNSS. Kemudian di luar sistem juga kita memerlukan pengukuran pasang surut ya, pasang surut untuk melakukan reduksi nol datum, nol kedalaman itu terhadap chart datum kalau misalnya kita akan menggambarkan di peta. Ini mungkin konsep prinsip pengukuran menggunakan single beam echo sounder, mungkin beberapa rekan sudah sangat familiar ya. Intinya kita menghitung jarak ya, jarak atau kedalaman itu adalah menggunakan rumus yang sudah kita kenal dari SD gitu ya. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Jadi kalau di sini kecepatannya apa? Kalau dalam air itu karena menggunakan teknologi akustik atau gelombang akustik, kecepatan yang dihitung itu adalah kecepatan cepat rambat gelombang akustik di dalam air. Kemudian diketahui waktunya, bisa juga sehingga kita bisa menghitung kedalaman airnya berapa dari data kecepatan dan waktu. Di luar daripada program studi. Ini untuk
alat-alat single beam echo sounder ya, kita memerlukan penentuan alat penentuan posisi, bisa menggunakan GPS RTK ataupun Marine GNSS ataupun di GPS. Kemudian alat pengukur kedalamannya menggunakan single beam ya, ini contoh saja alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran kedalaman, ini single beam sondernya. Kemudian memerlukan positioning system untuk koordinat Y-nya menggunakan GPS. Kemudian melakukan pengamatan pasut untuk reduksi ke chart datum ya. Kemudian ada juga alat-alat pendukung untuk arah kapal menggunakan heading, kemudian untuk kompensasi pergerakan kapal menggunakan kompensator, kemudian alat pengukur sound velocity atau cepat rambat gelombang suara di dalam air, itu sering kita kenal dengan istilah CTD atau SVP. Nanti akan saya bicarakan lebih detail lagi. Nah, beralih, mungkin nanti single beam sedikit saja, dan ini beralih ke prinsip pengukuran menggunakan multi beam. Jadi sama pada dasarnya mengukur jarak ya, atau menghitung jarak itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Karena ini berupa sudut ya, ada sudut atau berupa luasan, makanya di situ ada sudut ya untuk multi beam. Jadi sudut itu dimasukkan ke dalam rumus jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, ini teori saja, bisa dibaca sendiri nanti. Jadi kedalaman ini atau garis yang hitam tegas ini akan diperoleh dengan menghitung jarak miring ini dimasukkan dengan sudut bukaannya berapa. Itu tadi konsep saja, mungkin bisa dibaca sendiri ya untuk lebih lanjutnya. Kemudian ini mungkin terkait dengan output data, dari data keluaran dari multi beam echo sounder itu ada tiga. Jadi alat satu ya, satu alat multi beam echo sounder itu bisa mengeluarkan tiga data. Yang pertama adalah data kedalaman atau batimetri, jadi ya untuk memperoleh kedalaman perairannya itu berapa. Kemudian backscatter data, jadi backscatter data ini mungkin secara sederhana saya jelaskan bahwa dari data backscatter itu bisa mengetahui kekerasan ya, kekerasan permukaan dasar laut. Jadi kalau misalnya itu lumpur, itu pasir, ataupun itu batuan karang, itu bisa dianalisis dengan data backscatter dari multi beam echo sounder. Kemudian yang ketiga adalah data water column. Jadi setiap objek yang ada di permukaan air sampai dasar air itu bisa tercapture atau terambil. Misalnya ada ikan di situ, kemudian ada kabut asap ataupun pipa bocor gitu ya di dalam, itu bisa terekam menggunakan data water column. Ini mungkin gambaran ya, gambaran dari output data multi beam echo sounder. Kalau misalnya batimetri itu biasanya kita menggunakan data warna-warni seperti ini ya untuk menunjukkan kedalaman. Kemudian data backscatter ini biasanya ditunjukkan seperti ini, data grayscale seperti ini. Dari perbedaan warna itu bisa menunjukkan berapa tingkat kekerasan permukaan dasar perairan. Jadi kalau misalnya lebih informasi lebih lanjut lagi, data yang diperoleh itu adalah data intensity. Mungkin kalau misalnya nanti ada waktu bisa buka-buka jurnal atau cari-cari di Google ya, apa itu data intensity. Kemudian water column di sini ya seperti ini gambarannya. Jadi kalau misalnya di sini ada asap ya yang keluar dari gunung, misalnya gunung bawah laut, atau ada pipa di sini, pipa gas yang bocor, itu bisa terikot atau tergambarkan menggunakan data water column di multi beam echo sounder. Jadi ini salah satu contoh ya konfigurasi sistem dari multi beam echo sounder. Jadi seperti mirip-mirip dengan single beam echo sounder ya, tetapi mungkin karena dia berupa data luasan, dia membutuhkan alat-alat atau sensor pelengkap. Ya, jadi selain memerlukan alat positioning system ya untuk posisi EQ-nya, kemudian ini multi beam echo sounder-nya untuk kedalamannya,
juga diperlukan alat-alat lain yang antara lain adalah heading, ini untuk arah kapal, kemudian motion sensor, ini untuk kompensasi pergerakan kapal. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Kemudian ini ada sound velocity sensor ya, untuk mengetahui berapa cepat rambat gelombang akustik di dalam air. Umum ada laptop gini untuk akuisisi dan processing data, dan UPS ini untuk kelistrikan. Jadi ini mungkin akan saya bahas lebih detail ya sedikit terkait dengan alat-alat kelengkapan tadi. Jadi ini kalau misalnya kita berkaitan dengan pengukuran sound velocity atau cepat rambat gelombang akustik, jadi ada pengaruh ya kalau misalnya sound velocity atau cepat rambat gelombang akustik dalam air itu tidak diketahui dengan benar, maka akan mempengaruhi kedalaman yang diperoleh. Jadi misalnya dari ilustrasi yang ada di sini, misalnya kedalaman itu harusnya yang garis tegas ini, tapi karena sound velocity-nya salah, dia bisa belok ke sini, jadi akan lebih dalam jadinya. Atau yang ilustrasi yang sebelah kanan ini, yang saya tunjukkan ini, kalau misalnya sound velocity-nya salah, yang tadinya surface itu berupa datar ya, topografi yang datar, tapi karena sound velocity yang salah, dia bisa mengakibatkan yang datar itu jadi melengkung, baik itu seperti orang tersenyum ataupun seperti orang cemberut. Alatnya seperti apa untuk mengetahui atau mengukur cepat rambat gelombang dalam air itu ya seperti ini. Jadi alatnya namanya SVP, Sound Velocity Profiler, jadi dicelup menggunakan tali ya, dimasukkan dari permukaan air sampai dasar perairan. Ini untuk yang profile, jadi nanti akan mendapatkan profil seperti ini berdasarkan kedalaman dari permukaan air sampai dasar perairan, nanti akan mendapatkan profile sound velocity. Jadi kalau ukuran sound velocity itu biasanya menggunakan unit meter per second ya, atau meter per detik. Kalau di air laut itu kurang lebih sekitar 4.400 sampai 1.500 meter per detik. Ataupun ada juga alat dalam multibeam system itu menggunakan sound velocity sensor yang terpasang di dekat multibeam. Jadi ini real time atau online yang akan melakukan pengukuran sound velocity secara real time dan continue ya, untuk mengkoreksi cepat rambat gelombang suara dalam air yang pada kedalaman multibeamnya ini. Jadi multibeam itu kan biasanya dicelupkan dari permukaan air itu sejauh 1 meter lah, sekitar 1 meteran. Nah, ini secara real time alat sound velocity sensor ini akan mengukur berapa sih cepat rambat gelombang akustik di dalam air di kedalaman multibeam itu. Kemudian ini vessel attitude ya, atau pergerakan kapal atau apa ya bahasa Indonesianya itu, tingkah laku kapal. Jadi ada yang rotasi ya, roll, kemudian pitch. Kalau ini mungkin saya contohkan sedikit saja, kalau pitch dia seperti orang mengangguk ya, kapalnya mengangguk ke depan ke belakang, kemudian roll ini dia kapalnya oleng ke kanan dan ke kiri, kemudian yaw ini yang rotasi dia geleng-geleng. Ada juga pergerakan secara translasi, sway, surge, atau heave ke atas ke bawah. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengukuran di perairan dangkal ya, jadi memang vessel attitude ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap hasil kedalaman, termasuk seperti yang sound velocity, pengukuran sound velocity tadi. Bayangkan kalau misalnya kita melakukan pengukuran yang sangat dangkal sekali gitu ya, di mungkin ini contohnya di kedalaman 50 meter. Jadi kalau misalnya kita ada efek roll di sini, galat error atau galat roll atau roll error di sini, yang tadinya kedalaman itu ada di garis hitam, tapi karena ada efek roll sebesar 1 derajat, dia akan berubah kedalamannya menjadi yang merah. Ya, ini salah satu ilustrasinya saja. Kalau misalnya ini dicontohkan di kedalaman miring ya, atau ini S-nya ini 50 meter, dia akan menyebabkan error sebanyak atau sebesar 60 cm.
Demikian juga dengan pitch ya, pitch error. Karena dengan efek pitch ini, anggukan ya, anggukan kapal. Kalau misalnya kita melakukan di perairan dangkal gitu ya, dengan kedalaman 25 meter, dia akan menyebabkan error dengan pitch ya, efek pitch besar 1 derajat, dia akan menyebabkan error sebesar 40 cm. Nah, ini untuk alat ya, alat untuk mengkompensasi efek atau error dari vessel attitude pitch roll itu, yaitu menggunakan yang namanya motion sensor atau IMU, inertial motion unit. Nah, di sini alat ini dia akan menghitung atau menghitung berapa sih kemiringan rollnya, berapa kemiringan pitch-nya. Biasanya kalau misalnya motion sensor ini, dia juga bisa melakukan perhitungan yang heave atau pergerakan kapal dari atas ke bawah. Kemudian vessel attitude lainnya yaitu yaw error, jadi gelengan ya, gelengan kapal gitu ya. Jadi ini salah satu efeknya. Kalau misalnya yaw error itu sebesar 1 derajat, jadi di kedalaman 100 meter akan menyebabkan galat atau error pergeseran posisi di sini 2 meter. Jadi akan sangat berpengaruh sekali. Alatnya apa untuk mengkompensasi itu? Yaitu heading sensor. Jadi di samping heading sensor, atau mungkin orang lain, orang-orang sering menyebutnya gyro ya, untuk mengetahui arah kapal, arah pergerakan kapal dari utara. Jadi kalau misalnya kapal itu menghadap ke selatan gitu ya, berarti angka di gyro itu 180, contohnya seperti itu. Kalau menghadap ke timur, berarti nilai gyro atau nilai heading-nya itu 90 derajat. Contohnya seperti itu. Alatnya seperti ini. Jadi bisa berupa piringan, ini menggunakan sistem piringan-piringan besi ya, atau gimbal, atau menggunakan dua posisi ya, dua posisi. Jadi receiver GNSS yang menggunakan dua antena. Jadi mirip dengan konsep perhitungan azimuth ya di darat. Kemudian sistem penentuan posisi, jadi kita juga memerlukan GPS atau GNSS yang dipasang di atas kapal untuk penentuan posisi, desain lajur, kemudian instalasi peralatan survei, pengukuran offset, kemudian konfigurasi peralatan input dan output, kemudian ada kalibrasi dan tes-tes. Kalau di multi beam mechasounder itu ada patch test, ada latency test, kemudian ada kaliber. Ya ini idealnya, tapi tidak pakem kalau misalnya kita melakukan pengukuran di lapangan. Jadi kalau misalnya single beam itu dia tegak lurus garis pantai, kemudian multi beam itu dia sejajar garis pantai. Dan ini kalau misalnya kita mau menentukan interval lajur survei pada saat pengukuran. Jadi ini lajur 1, lajur 2, lajur 3. Jadi kalau misalnya jarak backup-nya atau data yang overlay-nya, jadi akan menambah, semakin banyak data akan semakin bagus data. Kemudian ini untuk aplikasi ya, aplikasi menggunakan aplikasi survei multi beam untuk pemetaan batimetri, kemudian ini infrastruktur ya, dan membuat bangunan pesisir ataupun lepas pantai. Kemudian monitoring alur pelayaran dan pelabuhan militer. Ini untuk development ya, atau perkembangan penggunaan multi beam echo sounder bisa juga dilakukan dengan pemetaan habitat dasar laut, kemudian interpretasi kolom air. Ini mungkin beberapa contoh ya, contoh data batimetri menggunakan multi beam echo sounder, karena dia melakukan pengukuran itu seperti ini. Jadi ini data bawah air ya, ini contohnya di data bendungan. Jadi di data bendungan, jadi kalau misalnya di sini ada objek seperti ini, dia akan tergambarkan secara 3 dimensi.
secara akurat dan secara detail. Kemudian ini juga kalau tadi ini dia data DTM ya, atau data digital terrain modelnya. Kalau ini data point cloud-nya, gambarannya seperti ini. Kalau misalnya di sini ada batuan-batuan, dia akan tergambarkan secara detail, tiga dimensi. Kemudian di sini nanti kalau misalnya ada struktur ya, struktur vertikal, dia juga bisa tergambarkan secara tiga dimensi. Kemudian ini mungkin saya akan memperlihatkan contoh data backscatter ya, untuk pengembangan apa namanya ya, penggunaan aplikasi multi beam echo sounder. Jadi dari data backscatter ini contohnya seperti ini. Jadi untuk gambar atau citra bawah lautnya itu, kalau misalnya di sini ada pipa, dia akan terlihat ya pipanya seperti ini. Kemudian ada juga multi beam yang menggunakan fitur namanya true peak. Jadi selain gambar yang ada di permukaan dasar laut, dia juga ada water column-nya menggunakan data intensity tadi. Jadi kalau misalnya di sini ada rumput-rumput laut, dia akan kelihatan. Dan ini juga data backscatter tropik, ada rumput laut, kemudian dia ada ikan ya, kumpulan ikan, dia akan kelihatan. Dan ini mungkin contoh aplikasi menggunakan data backscatter-nya multi beam. Jadi untuk pemetaan habitat ya, habitat di dasar laut. Jadi nanti hasilnya contohnya seperti ini. Jadi di samping kedalaman, kita juga bisa dengan data backscatter ini untuk menganalisis habitat dasar laut. Dan juga untuk studi lebih lanjut mungkin bisa digunakan untuk klasifikasi ya, klasifikasi dasar laut. Jadi contohnya misalnya yang putih-putih ini dia pasir gitu, terus yang hitam-hitam ini berupa batu, terus yang garis-garis panjang ini dia berupa pipa atau berupa kabel misalnya, itu bisa. Kemudian ini contoh data untuk water column ya. Jadi dengan water column itu bisa mendeteksi kumpulan ikan misalnya di sini, kemudian gas yang bocor di dasar laut. Ini juga bisa terekam di menggunakan data water column. Ini mungkin di sini ada gas ya, gas CO2. Kalau dalam contoh ini gas CO2 itu bisa terekam menggunakan data water column dari multi beam echo sounder. Kemudian ini contohnya kalau yang kecil ini mungkin mohon maaf kalau misalnya terlalu kecil, ROV ya, atau robot gitu, robot bawah laut. Itu juga bisa terekam kalau misalnya ada di bawah air menggunakan data water column. Bahkan di sini talinya, tali ROV-nya ini itu juga, atau wire atau kabel ROV-nya juga bisa terekam menggunakan data water column multi beam. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara masalah perairan dangkal ya, kita tidak lepas dengan standar gitu ya. Kalau standar di hidrografi itu kita menggunakan standarnya IHO atau International Hydrographic Organization. Ini yang terbaru ya, edisi 6 tapi masih draft, itu sudah ada order eksklusif di sini ya. Kalau misalnya yang sebelumnya SSP44 ya, kalau misalnya teman-teman yang berkecimpung di dunia hidrografi pasti sudah tidak asing ya dengan IHO SP44 ini, Special Publish 44. Dulunya masih spesial ya, sampai spesial order 1A, 1B, 2. Nah, sekarang sudah ada order eksklusif yang lebih ketat lagi ininya. Batas ketelitian maksimumnya itu lebih ketat lagi. Nah, di sini mungkin standar ini biasanya yaitu digunakan untuk perairan-perairan dangkal untuk mengetahui apakah data yang kita peroleh, data batimetri yang kita peroleh itu sudah memenuhi standar ini atau belum. Karena kaitannya nanti dengan, kalau misalnya di pelabuhan, itu kaitannya dengan keselamatan navigasi atau keselamatan lalu lintas kapal. Itu terkait dengan akustik ya, teknologi akustik ada single beam echo sounder, kemudian ada multi beam echo sounder, kemudian tadi sensor-sensornya apa saja sudah saya sampaikan yang di single beam.
maupun yang di multibeam. Terus contoh-contoh datanya juga tadi saya sudah sampaikan, baik itu single beam ataupun multibeam. Multibeam juga tadi ada tambahan ya untuk pengembangan ilmu lebih lanjut, analisis backscatter, kemudian analisis water column di samping cuma data kedalaman saja. Jadi ada analisis lebih lanjut untuk data multibeam echo sounder. Di sini mungkin ini bukan teknologi yang baru, tetapi mungkin di Indonesia belum terlalu familiar ya. Kita ada juga metode batimetri menggunakan satelit multispektral atau lebih dikenal dengan SDB bahasa populernya, atau satelit derived batimetri. Nah, di sini mungkin saya akan sharing sedikit ya untuk apa SDB tersebut terkait dengan keperluan di survei hidrografi. Jadi di sini SDB itu bisa dilakukan sedikitnya ada 4 ya, untuk perencanaan, kemudian untuk surveying, kemudian untuk charting dan monitoring. Di sini kalau misalnya kita garis bawahi ke surveying ya, dengan menggunakan menghasilkan data batimetri ini menggunakan citra satelit, itu bisa melakukan efisiensi. Jadi efisiensi waktu, kemudian mengurangi dana karena tidak melakukan pengukuran in situ di lapangan, kemudian juga mengurangi resiko karena tidak melakukan pengukuran di lapangan. Kemudian bisa juga melakukan pengukuran di tempat-tempat yang aksesnya sulit gitu ya, dan terlalu dangkal, misalnya di karang-karang yang terlalu dangkal, itu tidak bisa dilakukan menggunakan teknologi akustik ya, single beam atau multi beam. Bisa dilakukan pengukuran kedalaman atau hasil data kedalaman menggunakan citra satelit. Itu mungkin gambaran, dan data batimetri menggunakan citra satelit ini kalau di Indonesia sudah dilakukan ya, terutama di kantor hidrografi di Indonesia, yaitu Pushidrosal. Jadi untuk saat ini dari tahun 2019 itu sudah melakukan generate data batimetri untuk update peta-peta lautnya Pushidrosal menggunakan data satelit. Mungkin ini kalau yang tadi teknologi akustik itu mainannya anak-anak hidrografi, tapi kalau yang ini mungkin SDB ya, karena citra satelit mungkin anak-anak Indraja juga bisa berkecimpung juga untuk studi lebih lanjut. Jadi ini teori, jadi teorinya bahwa melakukan generate data batimetri menggunakan citra satelit itu adalah jadi mengkalkulasi data kedalaman itu menggunakan pantulan sinar matahari. Jadi memang ada keterbatasan juga untuk data citra satelit ini untuk melakukan pengukuran kedalaman ya. Jadi memang banyak syaratnya dan banyak juga algoritma-algoritma atau parameter-parameter yang harus diperhitungkan. Mungkin salah satunya di sini adalah atmosfer ya, ini gambarannya seperti ini. Jadi ada efek-efek permukaan air, kemudian ada efek atmosfer yang perlu diperhitungkan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini mungkin contoh ya, satelit sensor yang bisa digunakan, yaitu Landsat 8, kemudian Sentinel 2, dan WorldView 2. Jadi ini resolusi di sini nanti akan mempengaruhi ketelitian atau akurasi yang data yang diperoleh. Ya, ini mungkin lebih teoritikal lagi ya konsepnya. Jadi intinya seperti ini, kalau misalnya nanti teman-teman dari geomatika yang ingin, saya juga tadi lihat dari geomatika ITERA, ada juga yang dari geomatika ITN kalau nggak salah tadi saya lihat juga, kalau misalnya ingin belajar lebih lanjut terkait dengan SDB ini ya, ini mungkin salah satu konsepnya. Mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar terkait dengan konsep atau teori rumus-rumus ini, tapi ini ada rumusnya. Kemudian metode yang populer ya, yang populer menggunakan untuk SDB ini sudah dilakukan sejak 81. Ini yang populer
Jadi mungkin anak-anak Indraja yang sudah berkecimpung di dunia satelit gravimetri mungkin sudah familiar ya dengan metode analytical yang dipopulerkan oleh Li Zhenga. Ya ini rumusnya seperti ini. Kemudian ada log ratio, metode log ratio yang dikembangkan oleh Stamm pada 2003. Sudah ada rumusnya, bisa digunakan. Jadi pada dasarnya dari rumus-rumus ini itu kita melakukan analisis intensity ya, intensitas dari data citra satelit itu sehingga bisa menghasilkan data kedalaman dengan dimasukkan parameter-parameter. Kemudian ini mungkin contoh-contoh hasil ya data dari SDB itu RIF. Kemudian ini juga contoh-contoh datanya. Ini studi yang dilakukan oleh prinsipal kami ya, yaitu EOMAP yang ada di Jerman, di US Virgin. Ini perbandingan antara hasil data satelit direct bathymetry menggunakan data akustik multi beam echo sounder. Jadi memang secara tren ya, secara tren dia sudah secara tren ini sudah sesuai gitu ya dengan topografi yang ada di data multi beam. Tapi memang untuk data satelit direct bathymetry ini masih terbatas ya di kedalaman 15 sampai 20 meter. Itu pun tergantung juga dengan data kejernihan atau turbidity di perairan tersebut. Kalau misalnya di Tanjung Priok gitu ya, itu sudah tidak bisa menggunakan SDB karena airnya terlalu keruh. Ini uncertainty-nya. Jadi memang semakin dangkal dia akan semakin akurat dan semakin dalam akurasinya akan semakin besar. Akurasinya, ketelitiannya semakin rendah. Nah, ini scatter plot-nya. Jadi mungkin kurang lebih rata-rata sebesar setengah meter. Kalau untuk kasus, studi kasus yang ada di US Virgin Island ini. Nah, ini untuk uncertainty ya, memang masih ada keterbatasan. Kalau misalnya dilakukan di perairan yang dangkal ya, 1 meter, 2 meter, 3 meter, dia akan sangat teliti ya, bisa mungkin bisa sampai 10-20 cm. Kalau misalnya di perairan yang lebih dalam ya, sampai 20 meter, dia akan lebih tidak akurat. Nah, ini kombinasi ya, kombinasi antara teknologi satelit dengan teknologi akustik. Jadi kita bisa gunakan teknologi satelit itu di perairan yang sangat dangkal di sini ya, dekat dengan darat yang tidak terjangkau dengan metode akustik. Kemudian dari data itu kita bisa overlap ya, overlap dari data satelit menggunakan data akustik itu kita bisa di overlap untuk melakukan validasi. Jadi ini mungkin salah satu gambaran ya untuk integrasi dan kombinasi data single beam dengan data citra satelit. Kita bisa menggunakan data single beam yang sedikit ini itu ya untuk melakukan validasi data citra satelit yang selebar ini. Jadi memang manfaatnya akan sangat besar sekali ya, karena untuk data citra satelit ini untuk melakukan pengukuran kedalaman kita tidak perlu langsung ke lokasi, kita bisa menghemat biaya, menghemat waktu, dan untuk mendapatkan data yang lebih luas, tapi tentunya juga akurasi yang sangat yang akurat untuk keperluan tertentu. Jadi ini mungkin setelah ini saya akan menunjukkan contoh ya, contoh data menggunakan kombinasi ya antara citra satelit dengan data akustik. Ya, ini mungkin contoh data ini mungkin Pak Irdam dan Mas Akbar hafal sekali dengan area ini gitu ya. Ini di Pulau Pramuka. Jadi ini kombinasi yang data yang pernah kami proses dari data citra satelit, yang citra satelit itu yang ini data dari data citra satelit. Ini
Ini Pulau Pramukanya di sini nih, ini Pulau Pramuka. Jadi ini depannya Pulau Pramuka itu saya Pulau Panggang kalau nggak salah ya. Nah ini dikombinasi dengan data multibeam echo sounder. Jadi yang ini data multibeam echo sounder. Jadi memang saling melengkapi, bukan data citra satelit itu bukan untuk menggantikan, tetapi untuk melengkapi data-data akustik yang tidak bisa menjangkau area-area yang tertentu, area-area tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi akustik. Jadi ini mungkin contoh ya, contoh yang pernah kami lakukan processing datanya menggunakan kombinasi data citra satelit dan data multibeam. Ada juga saya tunjukkan data citra satelit dengan data single beam. Ini di Tanjung Kelayang ya, di apa namanya, Bangka Belitung. Jadi ini ada data single beam echo sounder yang dilakukan untuk yang dilakukan di lapangan. Kemudian ini data batimetri menggunakan citra satelit. Untuk ini dia menggunakan citra satelit Sentinel 2 untuk resolusi 10 meter ya. Tapi sudah cukup bagus dan bisa mengcover 100%. Untuk yang tadi yang di Pulau Pramuka itu menggunakan citra satelit Worldview 2,5 meter, resolusi 1,5 meter. Baik, mungkin itu sedikit dari saya. Saya kembalikan ke Mas Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas Akbar atau Mbak Silia. Ya, baik, terima kasih Pak Wahyu atas materi yang telah disampaikan. Mohon maaf tadi ada sedikit masalah teknis. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Michael Beslin, Tera. Nah, beliau bertanya terkait dengan lajur perum. Apakah saat desain cross line dan lajur utama ada pengaturan khusus seperti jumlah lajur atau lebar spasi untuk terkait dengan kualitas data multibeam? Seperti itu, silakan Mas Wahyu. Baik, untuk lajur perum, terkait dengan lajur perum, ini idealnya. Jadi idealnya yang bisa dilakukan itu kita mungkin seperti yang saya sampaikan tadi ya di slide mengenai multibeam echo sounder. Jadi idealnya memang kita melakukan perekaman data multibeam itu menggunakan lajur perum yang bisa mengcover coverage 100% atau overlap 100%. Nah, gambaran overlap 100% itu seperti ini. Jadi ada bagian dari lajur 1 itu yang diukur juga oleh lajur 2. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi dia akan tercover 100% dan melakukan overlap ya, atau datanya double juga sama sebesar 100%. Bagaimana menghitungnya interval ini? Yaitu simple aja menggunakan perhitungan ini ya, apa namanya, Pitagoras ya, kosin tangen itu aja, datanya menggunakan data rata-rata kedalaman. Jadi kalau misalnya sudah ada data rata-rata kedalaman atau kedalaman perkiraan lah, kita bisa melakukan perencanaan lajur survei untuk mendapatkan
overlap data yang seperti pada ilustrasi ini. Jadi semakin banyak data akan semakin bagus, gitu Mas Akbar. Ya, baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi seperti itu kurang lebih jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang beririsan. Saya coba satukan. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana mengkoreksi kesalahan akibat facial attitude. Kemudian apa perbedaan literacy test dan patch test? Seperti itu, Mas Wahyu. Ya, terima kasih, Mas Wahyu. Baik, untuk melakukan koreksi error. Mungkin suara saya telat ya. Lancar, Mas Akbar? Oke, bagus, bagus. Bisa terdengar dengan baik? Oh, iya. Sudah, Mas. Oh iya. Jadi, kalau dalam sistem multi-beam echo sounder, untuk melakukan koreksi error dari facial attitude itu menggunakan alat ini, jadi alat motion sensor, jadi otomatis alat ini itu berfungsi untuk menghitung ya, atau melakukan perhitungan berapa sih sudut roll-nya, berapa sudut pitch-nya, kemudian berapa jarak heave-nya. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam perhitungan untuk melakukan kedalaman terhadap koreksi facial attitude ini. Ya biasanya kalau misalnya di dalam sistem multi beam echo sounder itu dia sudah software ya, software yang untuk akuisisinya itu sudah otomatis akan menghitung kesalahan itu. Tapi kalau misalnya mau belajar lebih lanjut di situ nanti ada rumusnya bagaimana menghitung kedalaman itu yang dipengaruhi terhadap sudut roll, sudut pitch atau kesalahan atau error pitch, error roll dan error heave. Itu juga ada rumusnya. Kemudian apa sih perbedaan antara latency test dengan patch test? Jadi kalau misalnya latency test ini adalah kesalahan karena sinkronisasi waktu. Jadi gambarannya seperti ini. Dalam sistem multi-beam echo sounder itu kan sensornya banyak sekali ya. Selain multi-beam ada sensor-sensor pelengkap lainnya seperti heading, kemudian GPS, kemudian motion sensor. Nah itu ada yang namanya sinkronisasi waktu di situ. Harus, jadi semua alat itu tuh harus mengeluarkan data secara bersamaan untuk menghasilkan data yang baik. Jadi di situ ada sinkronisasi waktu. Nah, kadang dari sinkronisasi waktu itu ada semacam delay ya atau kesalahan lah. Nah, makanya dilakukan latency test di sini untuk mengkoreksi kesalahan terhadap waktu. Kemudian ada juga patch test. Kalau patch test ini adalah untuk melakukan koreksi terhadap kedudukan transducer. Jadi transducer itu sebagai manusia ya, harusnya itu kan kita memasang itu selurus mungkin, setegak mungkin, tidak boleh getar. Tetapi karena kita manusia gitu ya, tidak bisa melakukan seideal itu, makanya dilakukan koreksi atau kalibrasi patch test, yaitu untuk melakukan koreksi terhadap kedudukan transducer yang kita pasang. Untuk detailnya mungkin nanti bisa sharing-sharing lebih lanjut. Begitu, Mas Akbar. Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti itu ya, kurang lebih apa sih perbedaan dari latency test dan patch test sendiri dan bagaimana mengkoreksi akibat kesalahan pergerakan kapal gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita masuk lagi, ada pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan SDB ya. Bagaimana menggunakan citra satelit SDB, apakah didapatkan secara online ya, secara gratis atau berbayar? Dan proses pengolahan apakah memerlukan koreksi titik tanah GJP sepertinya ya. Jadi seperti itu Mas Wahyu pertanyaannya.
Cek. Seperti masih di mute, Mas Wahyu. Oh ya, mohon maaf. Jadi terkait dengan sensor satelit atau citra satelit yang gratis ataupun berbayar, kalau Landsat 8 dan Sentinel 2 itu dia bisa download secara gratis ya. Nanti bisa searching-searching aja gimana download citra Sentinel 2 ataupun 8. Kalau untuk Worldview itu masih berbayar. Jadi kalau untuk tadi apa? Kalau untuk pengolahan datanya gimana? Memerlukan GCP. Iya, jadi kalau GCP tidak. Karena untuk SDB ini adalah melakukan batimetri ya atau pengukuran kedalaman, dia koreksinya juga terhadap pasut, jadi terhadap pasang surut. Jadi nanti chart datumnya bisa ditentukan sendiri apakah itu dari LAT, lowest astronomical tide, ataupun ya itulah ya parameter-parameter pasut itu, ataupun HAT, ataupun MSL, itu bisa ditentukan. Jadi tidak memerlukan GCP, tapi memerlukan data pasang surut justru. Kalau untuk GCP yang untuk apa namanya horizontal, koreksi horizontal ya, atau mungkin ini maksudnya rektifikasi ya. Kalau download itu udah langsung terrektifikasi ya, jadi posisinya sudah benar. Gitu, Mas Akbar. Oke, baik. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Jadi ada citra satelit yang memang dia free, bisa diunduh secara gratis ya, bisa, atau ada juga yang secara berbayar. Nah, kemudian terkait tadi, apakah perlu GCP? Jadi kalau kita menggunakan citra secara otomatis, dia sudah terrektifikasi. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi terkait dengan ROV, Mas. Ya, deteksi objek di dasar laut, apakah kemampuan ROV mampu menembus dinamika laut dalam segala kondisi? Jadi mungkin kemampuan ininya, Mas, kemampuan ROV dalam menembus apa namanya layer-layer gitu, Mas. Jadi jangkauan maksimalnya itu bagaimana? Ya, terkait dengan ROV itu tipenya macam-macam ya. Ada ROV yang kecil, ada ROV yang besar. Kalau terkait menembus misalnya di kedalaman berapa? Ya, kalau misalnya sampai kedalaman yang ratusan meter misalnya, ya itu harus menggunakan ROV yang besar misalnya. Dengan pasti di ROV itu punya spesifikasi tertentu ya terhadap tekanan air yang ada di dalam itu berapa. Jadi kalau kemampuan menembus itu ya tergantung dengan spesifikasi ROV-nya. Memang ada ROV yang bisa, ada ROV yang enggak. Dan mungkin satu yang perlu digarisbawahi bahwa ROV itu dia dapat menghasilkan, ya tergantung sensor yang dipasang di ROV, tapi biasanya ROV itu dia memasang sensor kamera ya. Jadi yang dilakukan itu adalah inspeksi atau video di bawah air. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang populer kemarin ya, di YouTube juga ada itu, salah satunya yang pencarian kapal yang tenggelam di Danau Toba, atau kapal Sinar Bangun kalau nggak salah, itu juga menggunakan ROV, kemudian video bawah air seperti yang kejadian kemarin di Sriwijaya Air, itu juga ada juga video-video ROV-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas Akbar. Oke, ya. Terima kasih, Mas Wahyu. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasan ROV. Oke, mungkin kita beralih ke penanya ke yang offline ya. Jadi di sini ada juga yang peserta luring. Bagi peserta luring yang ingin bertanya, silahkan langsung saja bertanya. Langsung diajukan saja pertanyaannya. Izin bertanya. Silakan, Iskandar. Izin bertanya, Pak. Saya Iskandar Zulkarnain. Ingin bertanya terkait pengoverlapan teknologi penginderaan jauh terhadap data batimetri, Pak. Nah, di sini apakah ketika kita sudah menggunakan data penginderaan jauh, kita bisa tidak melakukan teknik sweeping, yang mana teknik sweeping itu sendiri kan untuk merapatkan data antar lajur perum ya, Pak. Nah,
ketika kita sudah menggunakan data penginderaan jauh, apakah tidak bisa menggunakan ini, Pak? Terima kasih dari saya, Pak. Mungkin bisa diperjelas teknik sweeping itu apa ya? Sweeping yang sweeping penyapuan. Mungkin Mas Iskandar bisa diperjelas lagi, Mas Iskandar. Sweeping itu apa, pengukuran menggunakan multibeam atau bagaimana? Untuk yang saya tahu, Pak, untuk teknik sweeping sendiri kemarin itu digunakan alat set scan sonar, Pak. SSS, Pak. Sweeping. Iya, Pak. Oh, mungkin saya baru dengar kalau set scan sonar. Jadi gini, kalau untuk set scan sonar itu data yang diperoleh itu adalah data intensity. Jadi citra permukaan dasar laut, tetapi datanya itu data intensity dari alat tersebut, dari alat set scan sonar. Jadi ya kurang lebih seperti data backscatter tadi ya. Data backscatter tadi ya seperti ini. Ini mungkin data backscatter, atau kalau set scan sonar, dia dari alat set scan sonar, dia datanya lebih, pasti lebih tajam ya, karena resolusinya lebih bagus. Kalau ini data backscatter, ini yang diperoleh dari data multibeam echo sounder. Jadi kurang lebih ya data set scan itu seperti ini. Jadi citra bawah laut, tapi dia datanya data intensity yang langsung diperoleh dari alat tersebut. Kalau misalnya data citra satelit atau data SDB, dia itu dari data citra satelit yang untuk melakukan generate data kedalaman dari data intensity atau pixel ya, pixel di citra satelit tersebut. Jadi mungkin karena ini kalau set scan sonar itu datanya data berupa data image, jadi memang mungkin tidak terlalu nyambung ya kalau misalnya diintegrasikan dengan data SDB. Kalau misalnya menggunakan data multibeam yang memperoleh data kedalaman atau data batimetri, itu mungkin bisa disambungkan di situ, di-overlapkan. Mungkin seperti itu, atau masih kurang jelas? Bagaimana, Iskandar? Karena tadi apa untuk teknik sweeping sendiri bisa dikatakan tidak bisa ya, Pak, dikaitkan dengan datanya, mungkin cukup, Pak, jawabannya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, karena mungkin saya masih kurang jelas sih terkait dengan teknik sweeping itu seperti apa ya. Kalau data set scan sonar seperti itu kurang lebih. Oh iya, Pak. Nah, untuk teknik sweeping itu sendiri, saya dapatkan pengertiannya itu cara merapatkan pengambilan data yang berada di antara dua lajur perum, Pak. Oh, mungkin saya mau memperjelas, Mas Wahyu. Ya, jadi Akbar, ketika ini mungkin sebenarnya dikombinasikan dengan data single beam kan. Jika data single beam echo sounder itu ada space ya di antara dua lajur itu, ada yang tidak tercover oleh sonarnya. Nah, maka sebab itu mungkin di sini untuk mengcover itu semua, mengcover wilayah yang tidak terkena sonar tadi, dia menggunakan set scan sonar. Seperti itu pertanyaannya, saya rasa. Ya. Jadi begitu, kalau Iskandar, misalnya apakah seperti itu yang dimaksud? Tepat sekali, Pak. Ya, seperti itu kurang lebih, Mas Wahyu. Ya. Kalau masalah bicara masalah single beam echo sounder, multi beam echo sounder dengan set scan sonar, itu memang peruntukannya bisa dibilang berbeda ya. Kalau misalnya untuk multi beam atau single beam echo sounder itu untuk memperoleh data kedalaman atau topografi dasar perairan. Kalau misalnya set scan sonar itu untuk memperoleh gambaran, jadi image, gambaran permukaan dasar perairan. Jadi datanya itu berupa bukan data tiga dimensi atau tapi berupa data citra atau data gambaran berupa image di permukaan dasar laut. Jadi kalau misalnya di situ, kalau misalnya dari data multibeam itu ada kapal karam, dia kapal karamnya itu akan berbentuk tiga dimensi, membentuk kapalnya. Kalau misalnya
dataset scan sonar itu cuma berupa gambarnya aja, paling ada bayangannya ya, yang hitam-hitam. Jadi seperti itu mungkin Mas Akbar dan Mas Iskandar. Kalau SDB, dia mungkin dikomunikasikannya bisa menggunakan yang data kedalaman, bukan data si Akbar. Masih terdengar, Mas Akbar? Halo? Halo, oh ya. Tadi sempat putus-putus. Oh ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya, Iskandar. Jadi memang antara single beam echo sounder dan set scan sonar adalah dua hal yang berbeda, di mana single beam echo sounder digunakan untuk menentukan kedalaman. Scan sonar ya, dia bisa menambahkan informasi berupa citra atau dia tampilan dari jenis perairannya itu seperti apa. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan, ada yang bertanya lagi untuk bagi peserta yang luring? Ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Tadi kan lo ngomong soal kombinasian data citra dengan yang kita ambil dari single beam. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama itu, adakah kriteria atau klasifikasi dari sang wilayah perairan dangkal itu, kenapa dia bisa jadi di atau diabaikan seperti itu? Terus yang kedua pertanyaan saya, Pak, kaitannya pitch row itu dengan untuk seperti benda-benda yang melayang kan? Seperti benda-benda yang melayang seperti gas emisi, rotasi benda-benda yang melayang gas emisi, ada dua pertanyaannya Pak. Seperti atau apapun itu Pak, pertanyaannya Pak. Maaf ya. Bayu, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Ya Pak. Yang pertama untuk kriteria ya, kriteria data citra satelitnya, area untuk di generate kedalaman menggunakan SDB seperti itu. Ya, anggap saja seperti itu Mas Akbar. Oh, ya. Kriteria mungkin yang saya tangkap kriteria area ya, untuk mungkin saya jelaskan seperti ini. Jadi kriteria area untuk dilakukan generate data kedalaman dari citra satelit, yang pertama harus jernih. Nah, jadi kalau keruh dia sudah tidak bisa. Kemudian kalau dikombinasikan dengan data single beam atau multi beam echo sounder, itu dia digunakan sebagai validasi. Jadi atau ada juga validasi dan koreksi terhadap data citra satelitnya itu. Kemudian yang kedua tadi kaitannya data pitch roll ya. Kalau seperti itu nggak ada kaitannya. Kalau pitch roll itu dia untuk memperoleh koreksi dari terhadap data kedalaman. Kalau water column itu adalah salah satu fitur. Jadi salah satu fitur yang ada di multi beam echo sounder untuk mendapatkan pergerakan atau objek yang ada di water column dari permukaan air sampai itu bisa tertangkap oleh water column. Baik, seperti itu mungkin Mas Akbar, interpretasi saya terhadap pertanyaan Bayu ini. Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi seperti itu kira-kira ya, Bayu. Di sini ada pertanyaan di kolom komentar terkait dengan software yang digunakan
untuk data multi beam, Mas Wahyu? Software ya? Ya, betul. Software untuk akuisisi dan pengolahan data multi beam. Yaitu macam-macam ya, kalau untuk softwarenya itu di industri, contohnya yang sudah ada di ITERA ya, sudah ada di ITERA sendiri, di lab ITERA itu ada EVA Navi Suite. Nah, itu mungkin bisa dicoba-coba untuk melakukan akuisisi dan pengolahan data multi beam echo sounder. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa yang ada di praktikum. Baik, ya, baik, seperti itu ya. Jadi memang untuk software untuk processing data multi beam memang banyak ini ya, banyak jenisnya, tergantung nanti keperluannya untuk oke, baik, mungkin satu pertanyaan lagi. Terkait dengan sound velocity, Mas Wahyu. Agar sound velocity ditembakkan itu secara tegak lurus, apakah ada cara atau teknologi yang bisa membantu untuk hal tersebut? Jadi, untuk memastikan bahwa si sound velocity ini bagaimana sih agar ditembak tegak lurus gitu. Agar tidak ada sudut, apa namanya, angle of incidence, seperti itu Mas Wahyu. Baik, kalau kita bicara masalah sound velocity, jadi perolehan data sound velocity menggunakan alat ya, menggunakan sensor yang kita sebut sound velocity profiler, itu sebenarnya tidak perlu tegak lurus. Jadi ini gambarannya ya, tidak perlu tegak lurus. Ya biasanya memang kalau misalnya ini harus dicelupkan dari permukaan air sampai dasar, itu memang diperlukan pemberat ya, biar sampai ke dalam, tapi tidak harus tegak lurus kalau yang alat sound velocity seperti ini ya. Karena sound velocity ini dapat merekam berapa sih sound velocity itu di setiap kedalaman. Jadi ketika si sound velocity mencapai kedalaman 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, sampai terakhir, itu akan mendapatkan masing-masing angka sound velocity-nya berapa. Jadi bukan tidak ditembakkan, tetapi si sound velocity ini ketika turun, diturunkan menggunakan tali dan pemberat, dia akan merekam berapa sih besaran sound velocity di setiap kedalaman. Mungkin itu jawaban dari saya, mudah-mudahan sesuai ya dengan pertanyaannya. Pertanyaan yang dimaksud maksudnya. Iya, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Baik, karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin kita sudahi sesi tanya-jawab pada seminar kita kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Semoga nanti dapat terjawab pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mungkin sebelum saya serahkan ke MC, dari Pak Irdam Adil sendiri, apakah ada tambahan, Pak? Terima kasih. Saya kira cukup menarik. Tadi saya perhatikan juga. Ya, memang kita kira karena datanya juga ada yang gratisan begitu ya. Jadi mudah sekali untuk melakukan percobaan. Saya kira itu ini yang bagus sekali dari Mas Wahyu. Mudah-mudahan nanti kita coba juga lah, walaupun mungkin nanti masalah ketelitian masih relatif besar ya, kalau untuk keperluan engineering ya, tapi kalau untuk lingkungan
saya kira sudah cukup itu bisa melihat ini. Ya, terima kasih banyak nih Pak Mas Wahyu. Mudah-mudahan nanti bisa kasihkan lagi yang lainnya kalau ada lagi yang bisa di-share kepada kami semuanya begitu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irdam. Oke, kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Wahyu Arif Wibowo. Saya juga berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Rahayu dan Bapak Irdam serta para hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator, saya undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar-seminar berikutnya. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Akbar yang telah memandu acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber yang telah memaparkan materi pada webinar ini. Sangat menarik sekali materi yang dapat kita pelajari dan dari narasumber kita pada siang hari ini. Semoga kesempatan yang langka ini dapat menambahkan wawasan kita, khususnya pada bidang geodesi geomatika. Baiklah, alhamdulillah puji syukur. Kita sampai di penghujung acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Sebelum menutup acara, mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk para peserta, boleh menyalakan kameranya. Baik, untuk Rahayu, untuk kesediaan melakukan foto bersama terlebih dahulu, Bu. Enggak kedengeran sama Bu Ayu. Ya, beliau sibuk kali, enggak tahu, makan enggak sempat. Langsung saja ya, Pak ya? Iya, biar aja deh. Enggak tuh, Bu Ayu udah siap buat difoto, Bu Ayu. Oh, aduh, mati ini loh. Iya. Kita mulai ya sesi fotonya. Yes, itu Bu Ayu mungkin udah siap. Enggak, Bu Ayu siap difoto, Bu. Oh iya. Kenapa itu JTIK, Pak? Iya. Mulai ya. Saya hitung satu untuk slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, sebelumnya ada informasi untuk mengenai GNSL Talk dari Geotronik akan diadakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret pukul 9 hingga 11 siang. Untuk peserta jangan lupa ya webinarnya. Akhir kata, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi ingat waktu sidang tesis nih Pak Irdam. Wah, udah lama tuh Pak. Udah nggak ingat lagi tuh. Iya nih. Iya, mudah-mudahan Pak Irdam ini mujinya nih. Mudah-mudahan terima bisa kasih, Bu. Terus. Ayu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. Ya, Bu. Ayu, terima kasih, Bu Ayu. Mas Akbar, Mbak Celia, Mas Aulia. Terima kasih, Bu Ayu, Pak Irdam. Iya, sama-sama. Mas Wahyu.